Usai berhasil mendapatkan Golden Buzzer di American Got Talent, Putri Aryani mendapatkan kesempatan untuk tampil di hadapan Presiden Joko Widodo. Tak hanya itu, Putri juga mendapatkan hadiah dari Pak Presiden loh Sobat Grid. Informasi lengkapnya ada dalam video berikut ini. Usai berhasil mendapatkan Golden Buzzer di America's Got Talent, Putri Aryani mendapatkan undangan dari Presiden Jokowi. Putri Aryani pun terharu bisa menunjukkan penampilannya langsung di depan Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada Rabu 14 Juni 2023. Putri Aryani tampak hadir bersama kedua orang tuanya di Istana Merdeka. Dengan bangga, sang penyanyi menunjukkan Golden Buzzer yang ia dapatkan dari juri America's Got Talent Simon Cowell. Luar biasa bangga dan terharu diapresiasi oleh Presiden, ucap Putri Aryani yang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden. Dalam kesempatan itu, Putri juga sekaligus mendapatkan hadiah secara langsung dari Jokowi berupa tabungan. Dikatakan oleh Putri, tabungan itu nantinya akan dipergunakan untuk ongkos selama di Amerika. Alhamdulillah sangu ke Amerika, ucap Putri. Dapat tabungan untuk sangu ke Amerika nanti bulan Agustus, jelas Jokowi menimpali. Diketahui, Putri masih akan berlatih untuk penampilannya di America's Got Talent pada Agustus 2023 nanti. Dalam kesempatan itu, Putri sekaligus meminta dukungan secara langsung kepada Pak Jokowi. Support Putri terus ya Pak, agar bisa terus mengharumkan Indonesia di kancah dunia dan teman-teman yang lain bisa mengikuti jejak Putri. Lanjut Putri. Tidak hanya bertemu dan meminta dukungan, Putri sekaligus memberikan penampilan terbaiknya di hadapan Pak Jokowi. Mengutip dari Kompas TV, Putri menyanyikan lagu garapannya yang berjudul Loneliness yang sempat viral akhir-akhir ini. Ia bernyanyi sembari bermain piano, sementara Pak Jokowi berdiri di sampingnya. Nah, kalau menurut Sobat Grid gimana nih? Coba langsung komen ya! Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.